Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Indra Gir Hilir. Kita masuk informasi selanjutnya. Dengan mengusung tema Menuju Indonesia Maju, TNI Polri mengadakan olahraga bersama komponen masyarakat di halaman Mapolres Indra Gir Hilir. Diharapkan dengan adanya acara tersebut, persatuan dapat terjalin sehingga pembangunan di Kabupaten Inhil dapat berjalan dengan lancar. Dimulai dengan apel bersama di halaman Mapolres Indragiri Hilir, olahraga bersama antara TNI Polri dengan komponen masyarakat yang mengusung tema Menuju Indonesia Maju berjalan dengan meriah. Acara olahraga bersama tersebut dihadiri oleh Forkopimda Inhil, Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti, Ketua DPRD Feriandi, dan Dim 0314 Inhil, Letkol Infantri Imir Faisal, dan Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan SIK, serta dari unsur komponen masyarakat, Forkus Ornop, PSMTI, Granat, dan unsur masyarakat lainnya. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Inhil bersama Kapolres Inhil dan Dandim 0314 Inhil melepas secara langsung gerak jalan santai yang dimulai start dari halaman Mapolres Inhil menyusuri Jalan Hang Tuah, Jalan Sudirman, Jalan Emboya, dan kembali lagi ke Mapolres Inhil. Sesampainya di Mapolres, peserta olahraga bersama langsung melaksanakan senam sehat yang diikuti oleh seluruh peserta dari unsur TNI Polri dan komponen masyarakat yang dilakukan dengan sangat antusias dalam mengikuti setiap gerakan dari instruktur senam. Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti mengatakan, pemerintah Kabupaten Inhil menyambut baik diadakannya acara tersebut. Selain mendapatkan kesehatan secara jasmani, olahraga bersama merupakan bentuk usaha dalam mempererat jalinan silaturahmi antara pemerintah, aparat keamanan TNI Polri bersama komponen masyarakat. Wabub berharap dengan adanya acara tersebut akan dapat memajukan pembangunan di Kabupaten Inhil, sehingga harapan Indonesia lebih maju dapat terwujud. Senada dengan apa yang diharapkan oleh Wakil Bupati Inhil, Kapolres Inhil beserta Dandim 0314 Inhil mengharapkan dengan adanya olahraga bersama akan tercipta semangat rasa persatuan dan kesatuan di semua unsur. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip yang sering digaungkan, apabila unsur pimpinan bersepakat di meja dan bersatu di lapangan, maka unsur komponen masyarakat akan mengikuti hal yang sama demi menuju Indonesia maju. Merasa terharu dan bangga. Alangkah nikmatnya kalau pemerintah daerah bersatu bersama seperti ini, maka insya Allah Indra Gihilir akan lebih maju lagi dan kita dukung Indonesia menuju Indonesia maju. Tentunya dengan adanya dimulainya hal seperti ini yang sudah terjalin dengan baik, mari kita eratkan bersama-sama antara pemerintah daerah dengan baik dari kepolisian maupun dari Kodim maupun dari elemen lainnya semua, sehingga kita bersatu dan kita akan melihat Inhil ini ke depan akan lebih baik lagi. Ada satu prinsip yang sekarang kita gaungkan mulai dari pimpinan dan diharapkan dapat merasuk ke seluruh jiwa elemen masyarakat, yaitu bersepakat di meja, bersatu di lapangan. Kalau unsur-unsur pimpinan daerah sudah bersepakat di lapangan, maka kita semuanya, seluruh masyarakat harus bersatu di lapangan. Hari ini, pagi ini adalah wujud implementasi bersatu di lapangan. Semoga dengan kebersamaan pagi ini dapat menjadi bibit-bibit, menjadi cikal bakal yang baik untuk mewujudkan Kabupaten Inhil yang maju dan kondusif. Kita berharap kegiatan mempererat kebersamaan ini akan terus kita lakukan nanti secara bersama-sama, dan berharap bahwasanya kegiatan ini mempererat tali persaudaraan kita dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita di Kabupaten Indragiri ini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran undangan sekalian dalam olahraga bersama ini. Nanti kita melaksanakan olahraga jalan sebentar, habis itu kita senam sebentar, dilanjutkan nanti dengan kegiatan hiburan. Kemeriahan pada olahraga bersama tidak sebatas gerak jalan dan senam sehat saja, namun acara terus dilanjutkan dengan game balon, diiringi musik dan bernyanyi bersama, dan sebagai pemanis, Dandim 0314 Inhil beserta Kapolres Inhil memberikan saweran kepada peserta joget balon.
Poppy Andriko dan Dedi Ceka melaporkan untuk Gemilang Televisi.